Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Iwan Syahril ngebrehkeun pihakna nitenan sakola di Kabupaten Sumedang, sarta monitoring sistem atikan anu dikokolakeunana. Eta kagiatan teh dina nasnasna dilakonan Dumeh Kabupaten Sumedang, kasinugrahan anugerah merdeka diajar dina widang atikan. Dina kunjungana ka SMP Negeri Hiji Cimalaka Kabupaten Sumedang, Dirjen PAUD Kemendikbud Ristek Republik Indonesia Iwan Syahril bebarengan jeung rombongan nitenan saban rohang kelas sarta nyendekeun sistem diajarna luyu kana aturan ti Disdik. Iwan ngapresiasi cara gawe Disdik Kabupaten Sumedang lantaran mampu ngokolakeun turta ngaaplikasikeun merdeka diajar utamana dina widang atikan. Tujuan kegiatannya ya kita melihat pembelajaran di awal tahun ajaran bagaimana sekolah terutama di Kabupaten Sumedang yang ini baru saja mendapatkan anugerah merdeka belajar ya Kabupaten Sumedang. Jadi ini salah satu pemerintah daerah yang sangat serius, sangat baik dalam pengelolaan pendidikan. Jadi kita ingin melihat kunjungan di lapangan hasil dari anugerah merdeka belajar yang baru saja diberikan untuk Kabupaten Sumedang. Jadi selamat buat Pak PJ Bupati dan Pak Kadis dan semua timnya yang sudah luar biasa dalam pengelolaan perubahan ya untuk pendidikan yang baik. Sajroning kitu Kepala SMP Negeri Hiji Cimalaka Nung Titin Agustikawati ngarasa reueus sakolanana didatangan ku Dirjen PAUD. Pangna kitu eta ketak teh mampu ngarojong guru sarta siswa lebah ngaronjatkeun kualitasna sarta minangka panggeuing keur pihak sakola lebah memenah kakurangan dina widang atikan. Beliau berkeliling ke seluruh bangunan di kampus satu ini. Beliau juga berinteraksi dengan anak-anak kami di tiga kelas. Beliau masuk ke kelas, mengikuti pembelajaran, memberikan nasihat kepada anak-anak kami. Semoga semua yang terjadi hari ini manfaatnya banyak untuk sekolah kami. Diki Guntara, Bandung TV.